Kamis. Ya. Nah, ini nih tuh kan deket teman-teman, di sana tuh perumahan kita. Nah, di belakang sini udah sawah. Udah sawah. Di sana ada petani yang punya sapi-sapi. Nah, tuh. Nah, itu udah perbatasan. Jadi kota Sikidam di sebelah sini, sebelah sana tuh udah masuk kota lain. Nah, ini masih sepi, biasanya di sini udah banyak sesar kencing. Tuh, di sana perumahannya. Nah, ini tuh sawah. Ini panas banget ini, sekarang lagi musim panas tuh, udah dari kemarin cuaca 35 derajat. Jadi pagi-pagi sekarang kayak gini tuh udah matahari tuh udah mentereng banget. Makanya kita pagi-pagi bawa sesar latihan. Kan papi lingkar kantor narwai lah deh. Minggu pagi ini musim panas di bulan Agustus ini, masih pagi-pagi tapi matahari udah mentereng banget tuh di atas. Ini kita hari Minggu pagi-pagi, sesari magnet terplasen mau ajak sesar ke belakang situ tuh, pemukiman kita tuh di belakang perumahan ini ada ladang. Suasana di perumahan di dekatku. Nah, ini musim panas tuh, daun-daun masih banyak daunnya ya teman-teman, ini bulan Agustus. Nah, jadi kita tuh deket di belakang perumahan kita tuh kayak ada sawah. Jadi kalau bawa jalan-jalan untuk olahraga atau bawa sesar jalan-jalan tuh deket. Nah, ini sepi kalau hari Minggu nih, Minggu pagi ini. Masih banyak pohon-pohon musim panas ini. Nanti kalau musim gugur lain lagi. Nah, musim dingin air ini bisa jadi es. Sesar. Nah, ini tempat tinggalku ini namanya Kota Sikidam. Tapi letaknya tuh di perbatasan. Nah, karena sebelah sana tuh udah deket, udah kota Delft. Nah, ini kita mau ke arah sini tuh, di depan sana juga ada yang udah ngeluarin anjingnya untuk dibawa jalan-jalan. Vrouw denk ik. Ja, die worden heel vol, maar. Ja. Mannetje moet je weten. Ja, César is u. Nee, van wat? Nah, di belakang situ adalah perumahan tempat aku tinggal ya, teman-teman. Nah, udah kesini nih, udah banyak hijau-hijau. Jadi udah serasa di desa-desa kalau ke arah sini. Morhan, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Wiwin dari Kota Sikidam di Belanda. Nah, kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitar perumahan kita ya. Sembari ngajak sesar itu untuk latihan. Nah, ini nih
udah ada di belakang. Selain mau ngajarin sesar jalan-jalan, juga mau metik buah teman-teman kemarin, karena minggu kemarin aku tuh baru tahu kalau di sana tuh ada ladang blackberry, banyak banget buahnya, tapi aku nggak bisa bawa pulang karena nggak bawa tempatnya. Nah sekarang aku udah siap-siap nih bawa tempat, nanti aku mau metik, lumayan gratis. Tuh, ini terenan. Nah, kita udah lepas ini si sesar. Dia harus latihan, teman-teman. Tuh, udah lari-lari tuh. Bebas. Sesar, komis. Sesar. Gue belak still deh. Sesar. Sesar. Iya, sesar. Sesar. Iya. Kecil. Wow. Sama Wirenan. Ya, Nah ini si sesar masih harus latihan itu. Kita belum berani lepas sesar di jalanan. Jadi kita lepas di ladang-ladang kayak gini. Dia harus belajar dengerin kalau dipanggil. Sesar. 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 Panggil Pak. Sesar. Sesar. Sesar, kom. Komis, 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 komis. Yeah. Nah, probirin. Belakang in the bird. Depannya saya sari. Takut tuh. Di sana ada anjing beagle tuh. Yang punyanya udah jalan kemana tahu. Saya sari ngeliat tuh. Nah, what? What had keburan? Halo pun. Telepon still stand ever ya. Kami? Kami apa? Apa? Ya, oh, dispelin. Sesar ketemu beagle. Sesar main ngikutin anjing yang beagle tadi tuh. Dia udah kalau ketemu anjing lain maunya main. Nah itu bener company lagi jemput sesar tuh, yang nggak mau dipanggil tuh. Dia lagi maunya main sama anjing beagle. Nah ini tempat orang-orang biasanya ngajak jalan-jalan anjingnya. Hello, Stenite. Hey. Kamu tuh luster nih, Mama Rupen. Beris Papa, beris Papa, beris Papa ya. Komis, komis. Hey, aneh Dun. Dia lagi gali, ada tikus kali tuh. Dia lagi gali-gali tuh.
suka ngelihat tikus, nyium tikus di bawah tanah tuh digali sama dia. Cesar, hey Cesar, Cesar habis main sama anjing. Cesar habis main sama anjing kedua tuh tadi lari-larian. Hey, hey, come here. Siap. Tuh anjing Beagle lagi tadi main, dia nggak mau pisah. Komar. Nah itu tadi Cesar ketemu anjing lain, dia tuh main dipanggil nggak mau numpang, saking antusiasnya. Anjing yang lain juga tuh dipanggil sama yang punyanya juga nggak mau, mereka masih mau main. Tapi kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Nah di sana tuh ada rumah petani tuh yang punya sapi-sapi. Nah itu di sana tuh ada rumah petani tuh yang punya sapi-sapi. Tuh ada orang lari-lari olahraga jogging minggu pagi. Terus lagi si Cesar. Cesar umurnya baru 1,5 tahun teman-teman, jadi masih muda, masih kecil, jadi belum begitu dengerin kalau dipanggil. Nah ini sekarang aku udah di tengah-tengah, di sana kota Skidam tempat tinggalku, dan di arah sana itu kota Delft. Jadi kalau musim panas ini aku suka naik sepeda ke kota Delft, lewatin jalan sana tuh naik sepeda. Kepalan, ya, yeah. Koma, Feb, lekar, ya, yeah. Mana papa tuh, apa tuh, ya, yeah. Hutso, hutso yohi, Cesar, Cesar, komis, Cesar, dia ngeliat burung di depan tuh, Cesar, wah, komis, komis, Cesar, komis, komis, hey, Cesar, komis, eh. Komis, komis. Sini nggak dengerin nih Cesar nih. Tuh lihat tuh. Cesar, komis, 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 komis. So, mana papa tuh? Mana papa tuh? Makin lama makin panas teman-teman. Sana itulah kota Skidam tempat aku tinggal, dan kalau
udah nyebrang sawah dikit di sana tuh kota Delep tuh yang kelihatan gedung-gedungnya tuh udah memasuki kota Delep. Nah di situ ada petani yang punya sapi-sapi, kuda dan lain-lain. Tuh pada olahraga naik sepeda. Nah kita harus lewatin jalan sebentar, nanti ambil sapi-sapinya gemuk-gemuk. Lihat tuh sapi-sapi. Nah itu stirn, itu kerbau. Itu kerbau. Nah itu sapi. Itu sapinya gemuk-gemuk. Hah? Sapinya gemuk-gemuk banget. Petani itu tuh sapinya keluar di sini jual susu. Tuh untuk ngolah. Nah, ini susu-susunya tuh diproses. Nanti dijualin. Petani tuh di sini dijual juga, ada susu, ada rombuter, ada keju, telur, kentang tuh dibuka. Karena musim panas cuma hari Sabtu dibukanya tuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Audio Jungle.